So hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Fiani. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku ngedekor suatu sudut di apartemen aku. Pagi ini agak berbeda dari pagi yang sebelumnya. Kegiatan pertama yang mau aku lakuin yaitu ngebersihin beberapa furnitur di apartemen aku. Soalnya kemarin banget aku habis ngonten di sini, jadi masih ada debu yang tersisa. Kemarin rasanya males banget buat bebersih apartemen. Tapi setelah aku ingat-ingat, aku ngerasa berdosa banget ninggalin apartemen aku dalam keadaan kotor. Kalau kalian sering lihat video aku, pasti kalian tahu sih kalau aku nggak suka ninggalin apartemen aku dalam keadaan kotor. Aku selalu make sure apartemen aku tuh harus dalam keadaan bersih, biar pas aku syuting juga enak juga dilihatnya. Nah, ini beberapa properti foto aku. Jadi kemarin tuh aku abis foto produk gitu guys. Fotoin beberapa produk tuh udah jadi passion aku sih. Apalagi kalau udah lihat hasilnya, bisa bikin aku jadi lebih semangat lagi buat konten. Ini aku rapihin dulu mejanya, baru abis itu aku lap pakai semprotan pembersih meja. Abis dilap, aku susun lagi barang-barang yang tadi aku singkirin. Aku tata lagi barang-barangnya serapih mungkin. Aku emang suka sih nata barang di meja kerja aku, karena bagi aku rasanya kayak seneng aja gitu kalau meja kerjanya rapi. Makanya sekarang aku mau ngedekor salah satu sudut apartemen aku biar suasananya bisa lebih nyaman lagi. Gak lupa juga buat nyalain scented candle biar suasana bebersihnya bisa jadi lebih relax. Nah, di bagian sini nih yang mau didekor. Sebelumnya udah ada cermin yang udah aku beli di online shop. Kayaknya kalau ditambahin aksesoris gitu jadi lucu banget gak sih dilihatnya? Abis bersih-bersih aku langsung bikin kopi. Udah lama banget gak bikin kopi, rasanya kayak kangen juga sama aroma yang khas dari kopi Arabica. Biasanya aku selalu bikin kopi susu, tapi sekarang aku lagi pengen coba Americano, jadi ya aku coba bikin aja. Setelah dibikin ternyata rasanya enak juga sih. Bikinnya juga lebih gampang dari kopi susu. Bahan-bahan yang dibutuhin juga cuman air mineral sama kopi aja. Abis menikmati segelas kopi, aku langsung ambil handphone buat cari barang yang cocok buat didekorasiin. Kayaknya aku bakalan pilih lampu gantung sih. Dan biasanya kalau untuk urusan lampu, aku paling percaya sama produk-produknya Philips. Karena Philips kayak udah spesialisnya aja gitu di bagian perlampuan ini. Nah, di sini aku pilih lampu gantung Philips 3D Printed Luminaire. Aku pilih yang warna hitam biar lampunya tuh bisa lebih eye-catching di apartemen aku. Abis pilih lampu gantungnya, nggak lupa juga buat pilih bohlamnya. Di sini aku pilih Philips Smart Wi-Fi LED 9W Tunable White. Kalau bohlam udah pasti belinya dari Philips ya, karena kualitasnya udah terjamin banget. Udah selesai pesan lampunya. Tadi aku udah jadi beli lampu gantung sama bohlamnya juga. Dan ini waktu produksinya bener-bener cepet banget. Cuma 2-3 minggu aja udah bisa sampai di rumah kalian. Ini tuh rumah lampu pertama dari Philips yang dibuat dengan teknologi 3D printing. Terus desainnya juga bisa disesuaikan sama keinginan kalian. Ini langsung aku unboxing aja karena aku se-excited itu buat ngedekorasiin apartemen aku. Di dalam boxnya itu udah ada gantungan buat rumah lampunya. Ini kabelnya panjangnya sekitar 1,5 meter. Terus ada penyangga lampunya juga. Sama yang terakhir udah pasti ada rumah lampunya. Ini 3D printingnya bener-bener bagus banget sih. Cara pasangnya juga gampang banget. Di dalam boxnya ini udah ada buku panduannya juga. Jadi kalau mau pasang, kalian bisa langsung cek buku panduan ini aja. Philips ini tuh ngeklaim kalau mereka tuh punya pencahayaan yang berkualitas. Philips juga udah berpengalaman banget nih dalam pengembangan inovasi, baik dari segi produk ataupun sistem pencahayaannya. Makanya aku percaya banget, produk yang dipasarkan Philips tuh udah pasti berkualitas. Bohlam yang aku pilih di sini yaitu Philips lampu Smart Wi-Fi LED 9W. Untuk wattnya sendiri kalian bisa pilih di 8W sampai 13W. Ini bisa disesuaikan aja sama kebutuhan dan luas ruangan kalian. Karena apartemen aku nggak begitu besar, Jadi kayaknya aku pilih yang 9 watt ini aja udah cukup banget. Di sini aku pasang lampunya nggak sendiri karena aku bakalan panggil teknisi buat masang lampu gantungnya. Sebenarnya gampang sih masangnya, tapi karena di sini aku mau bikin aliran listrik baru lagi, jadi aku rasa aku butuh teknisi sih buat ngebobok dindingnya ini. Nah, kalau udah kepasang kabel lampunya, tinggal pasang aja deh rumah lampunya. Rumah lampu dari Philips ini tuh dia ramah lingkungan. Kenapa aku berani bilang dia itu ramah lingkungan? Karena dia dibuat dengan teknologi 3D printing berbahan polikarbonat. Bahan polikarbonatnya ini tuh dalam bentuk filamen. Filamennya ini juga udah ada warnanya. Dan cara pemasangan Philips 3D printed luminaire ini juga mudah banget. Gak pakai proses perekatan dan pemasangan skrup, jadi warna filamen juga akan tetap terjaga dengan baik. Ini aku mau coba mix and match pakai furnitur yang udah ada di apartemen aku. Pertama, aku mau mix and match pakai meja kerja aku. Menurut aku sih cocok ya, cuman kayaknya masih terlalu polos sih menurut aku. Aku butuh sentuhan warna yang lebih ada warnanya lagi. So ya, mari kita ganti si meja kerjanya ini. Kayaknya kalau di mix and match sama drawer ini cocok sih. Perpaduan warna antara drawer, lampu, sama cerminnya benar-benar pas banget menurut aku. Dan si lampunya ini eye-catching banget. Gak salah sih pilih rumah lampu yang warna hitam ini. Pilihan warna dari rumah lampu ini juga banyak kok. Ada 10 warna kalau nggak salah. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Terus kalau kalian lebih suka warna yang netral, kalian bisa pilih warna yang translucent. Karena warna translucent ini lebih masuk juga ya ke warna apapun. Sekarang aku mau dekorasiin drawernya pakai properti aku yang baru. Aku mau taruh silver play button aku di atas. Ini silver play buttonnya aku pindahin karena sebelumnya aku taruh di atas ambalan aku yang lama. Terus aku mau tambahin sentuhan warna coklatnya lagi. Di sini aku pilih coaster yang warnanya lebih coklat dari warna drawerku. Terus di atasnya aku taruh 2 hand sanitizer yang super estetik ini. Terakhir aku kasih keranjang mini juga di bagian kiri drawerku. Jadi kelihatan estetik banget ya warnanya. Dan tadaa! Hasil akhirnya kayak gini guys. Lampunya selain dia berfungsi sebagai pencahayaan, dia bisa jadi statement di ruangan aku juga. Jadi tambah estetik gitu gak sih warnanya? Oke, sekian video room decor dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi kalian yang mau ngedekor ruangan. So ya, selamat beraktivitas dan terima kasih sudah menonton.